Dan sekarang ada lagi teman-teman, ada beberapa ekor anakan burung lolohan. Hari ini kita unboxing lagi aneka anakan burung lolohan, teman-teman. Wow, di sini banyak banget, ada 1 2 3 4 kardus hari ini. Kardusnya wah, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kotak, ada yang segi 4 ya. Dan sekarang kita langsung buka aja, teman-teman. Dan ini isinya semuanya anakan lolohan burung, teman-teman. Nah, buat teman-teman seperti biasa yang pengen adopsi lolohan burung yang ada di sini, langsung cek aja di deskripsi. Nomor handphone selalu saya cantumkan di deskripsi. Dan sekarang kita langsung buka aja untuk box-boxnya. Sekarang kita coba buka satu persatu, teman-teman. Pertama kita mau buka yang sebelah sini dulu. Ini kita buka, lakbannya banyak banget ya. Dan ini kotaknya paling besar ya. Kotak paling besar, coba kita lihat isinya. Tapi ini paling ringan, makanya ini penasaran banget, teman-teman. Dan lihat, teman-teman, isinya. Wah, kok kosong? Wah, ternyata cuma ada satu ekor, teman-teman. Lihat, gak ada lagi, cuma ada satu ekor anakan lolohan burung parkit Australia Falk Lutino mata merah, teman-teman. Dan lihat penampakan parkit Australianya atau Falk Lutino mata merahnya. Ini sangat lucu banget ya. Ini masih dibantu loloh, dan lihat responnya joss banget, teman-teman. Parkit lolohan atau Falk Lutino mata merah. Wow, cantik banget, teman-teman. Matanya merah merona, badannya putih, dan ini masih baby, masih diloloh. Jambulnya kuning. Satu ekor burung parkit lolohan mata merah ya. Sekarang kita coba buka lagi untuk yang lainnya. Di sini masih ada 3 keranjang, teman-teman. Dan ini isinya semuanya anakan lolohan burung. Kita coba buka yang ini dulu. Ini jangan dulu. Kita buka yang ini dulu. Kita buka yang sebelah sini, teman-teman. Dan lihat, teman-teman, di sini ada, wah, ada burung cendet. Wah, cendetnya udah gede, teman-teman, satu ekor. Dan lihat yang lainnya. Wah, kutilangnya juga udah gede. Ini sepertinya udah gede-gede semua, teman-teman. Dan ini udah bisa terbang-terbang semua. Lihat, kutilang, ini kuning banget, pasti ini jantan banget, teman-teman. Seperti biasa, kutilang dan cendet, teman-teman. Kutilang, cendet. Dan di sini ada burung-burung kecil. Sepertinya ini adalah burung kutilang juga, dan ada burung pelatuk, teman-teman. Kita taruh dulu yang ini. Kita lihat, teman-teman, kita coba lihat lagi yang lainnya. Di sini ada burung ciblek gunung, cigun, masih dibantu loloh. Di sini juga ada burung pelatuk beras. Wah, pelatuk berasnya nyangkut nih. Walah, dia makan ini, teman-teman. Ini jadi, wah, kebelit. Lidahnya kebelit, teman-teman. Coba sekarang kita tolongin dulu, teman-teman. Ternyata lidahnya kebelit, bentar. Dan lihat, teman-teman, tadi ini lidahnya dia ngait, maksudnya apa ya? Maksudnya kejepit gitu di kain, jadi lidahnya keluar kayak gini. Nanti kita langsung obatin aja. Kasihan banget, teman-teman. Dan kita lanjut lagi, teman-teman. Kita lihatin yang tadi, di sini ada anakan lolohan burung kecil-kecil semua dan lucu-lucu semua, teman-teman. Ini ada cigun, ini ada cerucukan. Hari ini spesial cerucukan lagi, teman-teman. Banyak banget cerucukan. Hampir semuanya cerucukan semua, teman-teman. Lanjut lagi, teman-teman. Di sini ada satu kardus yang terakhir, teman-teman. Kita coba langsung buka aja. Ini kita kelet. Dan kita buka sebelah sini. Ups, wah, ini susah banget. Nah, bisa, teman-teman. Kita buka dan lihat, sepertinya ini anakan burung semua ya. Anakan, maksudnya pik-pik semua, kayak seperti yang tadi. Dan lihat, teman-teman. Wow, banyak banget. Dan ada cipo juga. Wah, cipo, ada 2 ekor cipo, teman-teman. Kita lihat aja. Ada 2 ekor anak lolohan burung cipo. Dan ada perenjak. Lihat, ini adalah perenjak, teman-teman. Perenjak bawah sepertinya ya. Perenjak lumut, perenjak bawah. Wah, cantik banget, teman-teman. Kita lama gak punya anakan lolohan burung perenjak. Hari ini punya anakan lolohan burung perenjak. Dan ini sangat cantik. Dan gak kalah cantik sama ini, teman-teman. Cipo. Di sini ada 2 ekor cipo, teman-teman. Ada satu. Ada, ups, taruh. Ada 2 ekor lolohan burung cipo. Wow, cantik banget, teman-teman. 2 perenjak, 2 cipo yang sangat cantik-cantik. Dan yang lainnya, anakan burung lolohan seperti biasa, cigun, pentet, dan ini ada apa namanya nih? Lupa lagi namanya, nggak tahu. Dan ini yang paling cantik, teman-teman, kali ini ada burung besar, nggak tahu ini burung apa namanya. Ini besar banget burungnya.
Dan yang lainnya cigun seperti biasa, cigun dan pentet teman-teman. Banyak banget hari ini. Nah, buat teman-teman seperti biasa nomor handphone selalu saya cantumkan di deskripsi, dan di sini ada satu kardus lagi teman-teman. Nanti kita buka. Kita lihat dulu Cipo yang dan perenjak yang sangat imut lucu ini. Wah. Jadi rasanya ingin sekali memelihara burung perenjak ya. Karena perenjak ini kecil, burungnya simple, lucu, imut, dan pastinya bisa dibawa kemana-mana teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, dan lihat di sini si palaknya ada satu ekor. Kita taruh dulu yang ininya ya. Ada satu kardus lagi. Tar dulu, palak sabar. Kalau palak kan ada temboloknya, jadi dia bisa lebih kuat ya, menahan lapar karena makanannya ada di tembolok. Kita buka teman-teman yang terakhir, dan di sini ada anakan lolohan burung. Wah, lihat teman-teman, ada babi fish owl, ada satu ekor babi fish owl dan dua ekor obai teman-teman, obai baby. Dan babinya lihat, wah lucu banget teman-teman. Ini babi BC tengah dan obai BC awal teman-teman. Oriental Bay Owl dan babi yang sangat lucu-lucu. Tuh makanannya seperti biasa, makan tikus putih. Tikus putih itu paling banyak banget di pasaran ya. Dan bisa juga pakai DOK puyuh kalau yang ini. Nah, kalau ini dia pakai ikan karena sebutannya aja babi fish, jadi makannya ikan ya. Jadi kita bisa kasih dia ikan lele kecil-kecil tuh yang ukurannya 2 jari, nanti langsung bisa masuk, atau 1 jari nanti dia bisa nelen sendiri teman-teman. Dia kecil-kecil, sekali makan bisa 5 atau sampai 10 ya. Teman-teman, banyak lah makanan dia. Dan lihat matanya, wah lucu banget teman-teman. Di sini ada babi fish owl dan 2 ekor obai. Dan terima kasih telah nonton video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe juga channel ini. Dan salam banyak hobi.